bergejala kejang-kejang, mata melotot, saya bawa ke bidan, bidan menolak dari karya 7. Setelah itu saya bawa ke klinik Azizi, Azizi juga menolak. Saya arahkan ke sini sekitar jam tengah 6 kurang, saya bawa ke sini. Setelah ditangani-tangani setengah jam lebih lah, kurang lebih seperti itu. Saya keluar, saya masuk lagi, adik saya masih di dalam sama orang rumah saya. Dites antigen katanya COVID. Setelah dites antigen COVID, mereka menyuruh saya ke admin bagaimana surat-suratnya segala macam, keterangan. Memang betul adik ipar saya ini belum mempunyai namanya, itu belum terdaftar di KK orang tua saya, orang mertua saya terdaftar. Jadi alasan mereka lah, itulah alasan mereka membuat bahwasanya setelah pukul 8 adik saya ini udah lewat, udah meninggal gitu, udah meninggal. Setelah meninggal setengah 12 saya mau permisi, mereka meminta untuk membayar secara pribadi umum pukul 12 malam, pukul setengah 12 tadi malam. Iya, setelah kami mau pulang saya permisi, rupanya ditanyai ini pasien harus dibayar. Sebelumnya mereka itu mengatakan COVID. COVID. Dan sudah saya tanda tangani prokesnya. Ditandatangani prokesnya. Dan dinyatakan COVID, tapi dimintai juga biaya. Biaya. Biaya apa aja yang diminta dan biaya, berapa jumlahnya? Biaya obat, ya sama dokternya juga dibiayai juga katanya. Berapa biaya yang mereka minta? Karena minta secara umum lah itu katanya. Ya, totalnya berapa kira-kira? Tidak ada dirincikan. Ya, total. Tapi itu dinyatakan umum ya? Umum. Mereka meminta umum. Ada yang mengalami sakit? Sebelumnya, adik ipar saya ini, gejalanya itu memang dari kecil, step. Punya penyakit step. Makanya, sampai sini, nggak tahu kenapa langsung dites COVID. Sebelum saya nyampe sini, saya sudah tes suhu ke klinik 36,5. Di klinik 36,5. Rumah sakit apa? Azizi. Jalan apa? Jalan Karya 4. Suhu 36,5. Setelah ini 39,5 keterangan dari orang rumah saya. Sebelum dia saya meninggal ada berapa hari dia sakit? Dua hari demam. Iya, dan biasanya itu katanya gejala step. Step. Punya latar belakang step adik saya ini. Nah, jadi kejang-kejang nyampe sini COVID. Dan dia punya keterbatasan khusus sejak kecil sudah idiot. Kalau orang yang step itu hanya dua gendangnya, menjadi orang pintar atau menjadi orang yang kekurangan mental. Dan dia tidak bisa berbicara, bisu. Dia bisu, adik saya itu bisu. Karena stepnya dari kecil. Keberadaan jenazah belum diketahui di mana? Belum tahu. Cuman sudah dinyatakan meninggal. Dari keluarga sendiri, upaya untuk membawa pulang, apa yang komunikasinya? Kami tidak berupaya untuk membawa pulang sebenarnya. Kami sudah menyetujui dikubur secara prokes. Cuman yang saya bingungnya, mengapa orang itu meminta biaya lagi, biaya lagi. Okay. Yang saya tahu kan biasanya kalau COVID, ditanggung pemerintah. Itu saya bingung. Gimana bang, alamatnya di mana? Nama saya Budi Antau Manalu, Jalan Karya 7. Dari Sedang. Nama keluarganya yang meninggal? Nama yang keluarga meninggal, Jeremia Pardosi. Jeremia Pardosi, umur 9 tahun. Satu alamat juga? Satu alamat juga. Jadi alamat administrasi keluarganya terdaftar di Kota Medan. Di Kecamatan Medan Sunggal. Jadi mereka tinggal sekarang mengontrak di Kecamatan Sunggal gitu ya. Di Kabupaten Deli Serdang. Ya. Secara administrasi kependudukan mereka terdaftar penduduk Kota Medan begitu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!